Pak Dwijo sebagai PLT Ketua Umum dan pemerintah untuk 9 bulan ke depan. Setuju. Okay. Hidup Pak Dwijo. Pak Sekjen juga mengacungkan jempolnya, ya. Karena memang trio kita ya, trio ini Romo, ya. Izin Romo, silakan Pak. Ya, kan sudah forum kita ini sudah seorang mufakat. Sekarang kita dengarkan dulu. Izin ya Romo, dengarkan dulu Romo Dwijo, kira-kira berkenan beliau atau bagaimana? Ya, sudah tadi Pak. Ya. Sudah tadi Pak. Saya. Sudah tadi. Saya. Saya sinyalnya mungkin ini lagi. Oh iya, iya. Ya, Pak. Pas, Pak Komang Edi tadi sudah. Ya, sudah. Sudah. Jadi tadi sudah saya minta ini hilang-hilang terus sinyalnya. Pak Dwijo sudah siap, sudah menerima dan kita semuanya juga sudah menyepakati artinya dalam hal ini Pak Dwijo ya, Pak Dwijo SPD bisa ditetapkan sebagai pelaksana tugas ya, pelaksana tugas hidup Romo Dwijo Pak Umum Pengurus Pusat Panggung Nusa. Sah. Tetapkan ya Bapak Ibu. Sah. Sah. Jadi demikian Bapak Ibu penetapan rapat untuk menetapkan PLT pelaksana Ketua Umum Pengurus Pusat Panggung Nusa. Selamat untuk Pak Ibu mengemban tugas sebagai Ketua Umum PLT Ketua Umum dalam waktu kurang lebih sekitar 9 bulan ke depan. Artinya rapat pada malam hari ini sekaligus untuk memberikan mandat kepada Pak Dwijo bersama selaku PLT Ketua Umum dan Pak Sekjen untuk nanti menyiapkan mahasabah pada tahun 2022. Bapak Ibu, demikian penetapan PLT Ketua Umum ini sudah selesai. Juga saya selaku pimpinan sidang sudah selesai menetapkan PLT Ketua Umum. Dengan demikian selamat untuk Pak PLT yang baru. Kami mohon nanti bisa menjalankan swadharma sebagai Ketua Umum dan tetap nanti juga membantu untuk Wakil Bendara Umum guna menjalankan tugas-tugas administrasi terkait dengan masalah keuangan. Bapak Ibu para peserta sidang yang saya hormati, demikian yang saya dapat saya sampaikan. Sidang untuk penetapan PLT Ketua Umum saya nyatakan ditutup. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gusti selaku pengarah dan pembawa acara. Silakan Pak.